Jokowi dan para bola dupanya, para penjilat yang hidup. Jokowi dan para bola dupanya mau ngubur asu ini, asu yang udah tinggal kerongkongan doang ini, matanya udah celong-celong kayak bajingan ini. Ini contohnya, kalau nggak dikubur asu kayak begini, nanti kalau ini rabies, soalnya dia udah batuk-batuk terus anjing ini. Nah, anjing seperti ini kalau tidak dibunuh ya korbannya banyak, gigitin orang. Soalnya ini anjing-anjing liar, kelaparan nggak dapat makan. Ya, anjing ini pelernya juga sudah mati, udah nggak bisa ngewek, makanya stres. Kalau masih bisa ngewek anjing ini udah ngewekin anjing-anjing di jalan itu, stres ini. Nyapa lagi guys? Alah, aku ini harap enggak no kuburan Amin Rais ini. Tak kubur ini ke Amin Rais ini. Loh, lah kok iso? Lah nyapa? Ya wong, jadi nggak apa-apa Pak Prabowo sama Gibran dilantik, jadi nggak apa-apa. Tapi nanti kalau sudah habis dilantik, jadi Gibran harus di demo, jadi kurang ajar ternyata anu ini Amin Rais ini, jadi provokator ternyata ya. Makanya tak kene kuburan ini, jadi ber Pak Prabowo karo Gibran wis dilantik, dhewe wis ra sida demo ngono lho. Ngono karepku iki to. Nek tak pedem ning kene iki ben ora begak bengokne, sepet aku jarang rumakne. Ngono. Wes. Teruntuk buat Bapak Amin Rais, mendingan sama daripada ngomong-ngomong gak jelas, nyebar fitnah, nyebar hoak, mendingan sama ikut jalan-jalan sama kami. Ya enggak, Bro? Ya. Oke, salam waras, salam mobil sini. Sa. Nya Gibran sesuai usulan dokter Tifa harus segera diperiksa. Udine sing diperiksa kejiwaane Mbah Amin Rais iki lho. Asline wis gendeng iki wong. Edan tenan iki Mbah Amin Rais iki. Oke guys ya, antara lucu dan juga dicampur dengan rasa sedih guys ya, melihat netizen kita mohon maaf nih ya, mengolok-olok ya, merendahkan, lalu kemudian membuatkan parodi-parodi yang lucu kepada Pak Amin Rais ya. Jadi sepertinya Pak Amin Rais ini kewibawaannya sudah tidak nampak lagi guys ya. Harga dirinya benar-benar diinjak-injak oleh netizen kita. Ya itulah guys ya, akibat dari perbuatannya sendiri, akibat dari omongan-omongan Pak Amin Rais. Sebagaimana kita ketahui, selama ini Pak Amin Rais selalu saja menyerang Pak Jokowi, dan serangannya ini menurut saya sifatnya udah personal. Bukan hanya Pak Jokowi, tetapi keluarga Pak Jokowi juga diserang oleh Amin Rais ya. Apalagi anak-anaknya Pak Jokowi ditolol-tololin oleh Amin Rais, seakan-akan tidak ada harganya lagi. Makanya jangan heran jika Amin Rais kemudian tidak dihargai juga oleh rakyat Indonesia yang mencintai Pak Jokowi dan juga keluarganya ya. Jadi mohon maaf nih kalau video ini sampai ke anak-anak atau keluarga dari Pak Amin Rais, saya mohon maaf. Ya, inilah ekspresi dari netizen untuk Amin Rais sebagai konsekuensi dari apa yang dia lakukan selama ini ya. Oke guys, kita akan dengarkan lagi atau melihat lagi dari netizen untuk Pak Amin Rais berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak, gimana kondisinya Mbak? Alhamdulillah baik-baik saja. Oh, baik-baik aja, alhamdulillah dong kalau gitu. Mbak. Ya. Saya mau nanya nih Mbak. Apa? Akhir-akhir ini saya lihat Mbak itu sering banget dicaci, bahkan dibenci. Itu kenapa itu? Karena sudah terlalu sering berbohong. Terlalu sering berbohong. Berbohong sama siapa itu Mbak? Utamanya membohongi rakyat Indonesia. Pantesan. Oh iya, saya masih ingat nih kebohongan Mbak nih. Ayo. Apa itu? Waktu itu kan Mbak
pernah ngomong mau jalan kaki dari Jogja Jakarta sampai Engklek. Saya tidak tahu menau soal itu. Ini videonya nih. Saya akan jalan kaki Jakarta Jogja bolak-balik kalau perlu sambil Engklek. Tuh. Sampai sekarang belum ditepatin kan? Belum. Berarti itu bohong dong. Bohong. Ini mohon maaf nih, Mbak Islam kan? Saya ini orang Islam. Ya, salah satunya dalam ajaran Islam itu kan nggak boleh berbohong. Ya. Kalau Mbak nggak menepati janji itu berarti apa? Berbohong. Iya, itu berbohong namanya. Intinya kalau orang berbohong nggak dipercaya sama rakyat. Siapa yang suka berbohong? Saya. Makanya Mbak jangan suka caci maki orang. Apalagi Mbak ini kan seorang panutan. Sebenarnya Mbak ini kan orang tua, tokoh reformasi pula, seorang panutan. Ya jangan kayak gitu cara berpolitik Mbak. Makanya saya sering ngerjain Mbak itu ya karena ulah Mbak sendiri. Cobalah berpolitik itu yang santun gitu ya. Jangan saling menjatuhkan. Itu baru top. Ini mah sedikit-sedikit Mulyono, sedikit-sedikit keluarga Mulyono. Apa nggak ada omongan lain lagi selain itu, Mbak? Tidak ada sedikit pun. Apakah Mbak benar-benar tersiksa karena keberadaan Pak Mulyono dengan keluarganya itu? Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut Mbak itu seolah-olah hanya keluarga Pak Jokowi gitu, Pak Mulyono, jadi nggak ada yang lain gitu. Ya mohon maaf ini Mbak, Mbak itu kan udah tua, udah bau tanah, jadi insap lah, insap. Apa cinta, apa cinta, apa cinta. Ya. Itu pesan saya Mbak. Pantas aja Mbak sering dikerjain sama netizen-netizen karena kelakuan Mbak sendiri. Oke? Betul guys ya. Pantas saja Pak Amin Rais sering dikerjakan oleh netizen dengan video-video seperti ini. Itu karena ulah dan perilaku dari Mbah Amin itu sendiri ya. Jadi Pak Amin Rais, agar tidak dikerjain oleh netizen lagi ya, Anda segera bertobat dan hentikanlah setiap omongan Anda yang menyerang Pak Jokowi dan keluarganya ya. Dan kalau Pak Amin Rais masih menilai bahwa Pak Jokowi ini pembohong, justru netizen juga bisa menilai bahwa Pak Amin Rais juga pembohong ya. Karena janji untuk jalan kaki dari Jogja Jakarta sampai Engklek itu gak pernah terwujud, gak pernah dipenuhi. Artinya Mbak Amin juga sudah berbohong kepada rakyat Indonesia. Jokowi akan dipenjara kalau ini negara berubah jadi kerajaan nenek lo. Pasti Jokowi dipenjara. Sama siapa? Sama nenek lo. Nenekmu yang tua itu, kalau dia jadi ratu di kerajaan ini, Jokowi akan dipenjara. Lengsernya justru dituntut oleh orang untuk diadili. Dengan tegas, Pak Mahfud menyatakan kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo kelak, dia nggak boleh menghalangi penyidikan hukum dan pengadilan terhadap Pak Jokowi. Sebagian besar anak bangsa, saya yakin, mengharapkan Jokowi setelah lengser pada 20 Oktober nanti, tangannya itu dikecrek atau diborgol. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Kepemerintahan Bapak Prabowo Gibran itu adalah periode Jokowi jilid 2. Itu diakui.
oleh Bapak Prabowo dan koalisi oleh elit Gerindra. Mereka mengakui, bukan seperti kalian yang isinya sirik, benci, culas, fitnah. Di otak kalian itu jahat, di hati kalian itu kotor. Seperti Prabowo bilang, hanya orang yang tidak punya akal budi dan hati nuranilah yang tidak bisa melihat prestasi seorang Jokowi. Fakta. Pemerintahan Prabowo Subianto adalah pemerintahan Presiden Jokowi jilid 2. Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim mengatakan jika pemerintahan Prabowo Subianto adalah pemerintahan Presiden Jokowi tahap 2, hal ini dikarenakan semua program yang berhasil dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi rakyat akan tetap. Jadi, kalau saya udah lihat buka YouTube, ya, siaran ILC, Karni Ilyas, dia pasang deh tuh jagoannya, ya, Ray, Refli, EF, siapa lagi deh tuh, dia kumpulin tuh, untung ada Mr. Ki, Kodari yang keren, yang paham, bukan didasarkan oleh seperti kalian, hanya kebencian semata. Ya. Netizen, saya beritahu tingkat penerimaan kepada Bapak Jokowi sampai hari ini masih di atas 75%. Ya. Kalian para pembenci, ya, coba datang ke Indonesia Timur. Coba Anda ngomong bernarasi membenci Jokowi. Anda dipegang, dilempar ke laut. Ya. Apalagi sama emak-emak di sana. Dia lagi masak air panas, disiram ke muka ente. Kenapa? Karena kalian gak punya akal budi dan hati nurani. Itu faktanya. Bangsa Indonesia saat ini tahu, sebentar Bapak Jokowi akan mengakhiri pemerintahan dia pada tanggal 20 Oktober dan memberikan estafet kepada Bapak Jokowi, Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming. Jangan lupa, seperti tadi saya katakan, ini periode Jokowi jilid 2. Oh, maksudnya Jokowi berkuasa? Bukan berkuasa. Karena di hati dan pikiran Bapak Jokowi hanya memikirkan bangsa ini. Ya, kalian bilang di penjara. Nah, itu yang ada di kesaksian Setia Novanto yang disebutkan dua nama yang sekarang sedang menjadi cagub DKI. Yang satunya lagi jadi ketua DPR. Itu yang harusnya was-was. Ya, saya berharap KPK segera memanggil nama-nama yang disebutkan dalam persidangan Setia Novanto. Jadi, siapa nih yang ketar-ketir? Hati-hati. Banyak kali yang ditangkap ini. Ya, jadi sekarang sudah fufufafa gagal, apalagi jet pribadi gagal. Sekarang Jokowi mau dipenjara. Kalau ini kerajaan nenek moyang lo, baru Jokowi dipenjara. Oke guys ya, jadi menurut Pak Botak ini, bagi kalian yang menginginkan agar Pak Jokowi ini segera diadili dan harus dimasukkan ke penjara, oke, Pak Jokowi bisa dimasukkan ke penjara asalkan
negara ini adalah atau menjadi negara dari nenek moyang lu. Belum. Mbah Amin iki ngomong apa neh iki? Bolo katek nang iki wong iki jajan iki arepe piye? Saya dari sejak. Sejak pertama, saya kira Bang Saidi perlu mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Megawati yang waktu Pak Mulyono ingin 3 periode itu Ibu Megawati no. Karena kalau sampai Ibu Megawati tidak kokoh berdiri negara demokrasi, bisa-bisa juga tidak presiden yang asal. Yang kedua, saya mendengarkan paparan secara berikut tadi dari Mas Romano Anum itu memang luar biasa ya. Ternyata di Jakarta saja itu tidak itu di bawah masih dapat rakyat kita yang betul-betul sehidupannya itu merana menurunkan menjadi top political dan menjadi masyarakat tidak resisten di mana saya pernah mengatakan memang kesalahan utama dari Pak Mulyono selama 10 tahun itu membiarkan sebuah korupsi yang dahsyat sekali yaitu state capture corruption. Mbah Amin, sampean iki ngopo? Sampean iku kan lagi masalah pilkada, pilgub DKI. Ngopo sampean iki dadak mrembet-mrembet? Pak De dimelok-melokke iki ngopo, he? Eleh-eleh, sampean iki enek karep apa? Lih ngopek-ngopek Bu Mega ya. Alah Mbah Amin wong yes. Itu kan pilgub DKI. Ngopo sing mbok uring-uring kok Pak De Jokowi ngopo? Iku lho. Itu pilgub DKI wingi gubernure itu Pak Anies. Anies sing mbok sobyo-sobyo iku lho. Itu lho ya. Sampeyan iki enek, perasaanku kok kaya ngerti dhewe, kaya ini dhewe, kaya alah, Mbah Amin. Lah apa terus menurut Mbah Amin itu saat Pak Anies jadi gubernur apik kabeh. Enggak rada singgung, enggak di nilai ngono. Bebas bejine 10 kabeh. Walah Mbah Amin, subjektivitasmu dalam rangka untuk mengangkat partaimu itu tidak sebanding dengan nilai kejujuranmu. Dan ini bolo ya, titi-teni ya jal titi-teni. Sing sopo didukung Pak Amin dikalahi biasanya. Jadi sampean dukung Pak Pramono Anung kuwi ora untuk kemenangan, malah justru nanti blunder malah jadi kekalahan. Wes ora nek ra percaya kita tunggu jajal. Wes nek ra percaya ditunggu wae bolo ya. Ditunggu wae sing didukung Mbah Amin kok menang apa kalah. Wes ngono wae. Jadi Pak Pramono itu salah alamat jane. Sing berpotensi untuk tidak menang. Siji, sapa sing didukung Pak Amin? Dua, sapa sing ora dukung PSSI atau bola? Lah iki malah njaluk dukungan ke Pak Amin. Kedua, wakile Pak Pram kan pernah itu ngeritik naturalisasi. malah jegur dhewe. Wis titeni wae. Sik dua itu dilanggar, potensi kalahnya semakin besar. Ra percaya buktike wae. Mohon maaf lho ya. Tetap semangat menghitung hari Prabowo Gibran memimpin negeri. Oke, bolo. Oke guys ya, jadi bagi yang belum tahu informasinya bahwa Pak Amin Rais sekarang sudah mendapatkan job baru nih ya. Dia menjadi jurkam dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta ya, nanti melawan Pak Ridwan Kamil sama Pak Dharma ya. Nah ini menarik nih ya, Pak Amin Rais menjadi juru kampanye dari Pak Pramono dan Pak Rano Karno ya. Menarik sekaligus juga membingungkan.
pertarungan Pilgub DKI, tetapi yang diserang oleh Pak Amin Rais ketika diberikan kesempatan untuk berbicara di hadapan umum, guys ya. Dia tetap menyinggung-nyinggung Pak Jokowi, menyinggung-nyinggung anak-anak Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi. Harusnya yang diserang oleh Pak Amin Rais adalah lawan-lawan dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini. Misalnya dia menyerang Pak Dharma atau menyerang Ridwan Kamil, ya masuk akal. Tapi ini apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Apa hubungannya dengan anak-anak Pak Jokowi? Terkecuali nih ada anak-anak Pak Jokowi yang ikut bertarung, misalnya Mas Kaisang. Dia ikut bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Nah, itu boleh tuh baru diserang oleh Pak Amin Rais. Tapi ini kan tidak, ya, tetapi tetap menyeret-nyeret dan membawa-bawa nama Pak Jokowi atau Pak Mulyono sekeluarga ini. Ini membuktikan bahwa Pak Amin Rais ini kebenciannya terhadap Pak Jokowi dan keluarga itu udah benar-benar udah berurat, sekaligus juga udah berakar, ya. Akar yang uratnya udah besar dan semakin dalam, guys ya, masuknya itu, sehingga susah banget untuk dicabut, ya. Nah, itu kita bisa lihat dalam diri Pak Amin Rais ini, sehingga tidak ada kebaikan atau nilai-nilai positif yang bisa dia sampaikan untuk Pak Jokowi dan keluarganya, ya. Jadi Pak Amin Rais, saran dari kita ya, untuk Pak Amin Rais yang udah makin tua seharusnya makin bijak ya, bukan semakin aneh ya. Anda harus dengarkan tadi kata-kata dari netizen, terutama Pak Kumis yang sampai melontarkan bahasa-bahasa kebun binatang ya, kata-kata yang ya lumayan pedas, guys ya, kepada Pak Amin Rais. Ya, ini menjadi bahan koreksi bagi Anda agar netizen tidak semakin benci, rakyat Indonesia tidak semakin benci pada Anda. Anda sebaiknya segera bertobat ya. Kembalilah ke jalan yang benar. Tapi kalau Anda tidak bertobat, Anda belum kembali ke jalan yang benar, Anda masih terus terus menyerang Pak Jokowi, terus membuli, menghina, merendahkan Pak Jokowi dan keluarganya, maka selama itu juga ya, jangan bingung, jangan heran ketika ada saja ula-ula netizen untuk Anda. Seperti tadi, ada yang udah gali tanah, mau katanya mau siapin kuburan. Konten-konten seperti itu sebenarnya tidak pantas, tidak layak ya. Tapi apa boleh buat, itu semua bagian dari ekspresi mereka, ekspresi netizen yang kecewa ataupun juga membenci Pak Amin Rais ya. Kalau kita tidak ingin dibenci, jangan membenci ya. Ayo kita tunjukkan sifat-sifat kemanusiaan ya, bukan sifat binatang ya. Semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu sebarkan kebaikan, keluar dari mulut kita kebaikan-kebaikan, sehingga yang datang pun yang masuk ke dalam ruang lingkup kehidupan kita juga kebaikan-kebaikan ya. Oke guys, saya rasa itu saja. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.